Oke, buat kalian yang malas nonton video review panjang tentang smartphone ini, well, gue akan ceritain kepada kalian kesimpulannya. Jadi kalau kalian paling nggak cocok 4 dari 5 aspek yang gue bahas tentang smartphone ini, well, ini berarti cocok banget buat kalian, jadi silahkan beli aja. Buat yang pengen ngecek apa aja aspeknya, silahkan cek chapters dari video kali ini, apalagi kalau kalian nontonnya di YouTube, silahkan dicek aja, kemudian kalian tentukan sendiri dan nilai sendiri. Udah, gitu doang. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih lengkap ya, gue akan curhatin semuanya di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen curhat mengenai ini. Ini adalah Oppo A95. Dan ini gue nyebutnya adalah si anak hilang. Karena ini setelah 2 tahun lamanya, ya tidak ada penerus dari Oppo A9 series. Dan akhirnya muncul ini, Oppo A95. Dan untuk positioningnya sebenarnya cukup menarik karena Oppo A95 ini ya secara seri cukup tinggi dan kemudian ini berbatasan langsung secara segmen dengan Reno series. Jadi unsur premiumnya gue rasa akan terasa di smartphone ini dan menurut gue memang ya ini kelihatan banget paling nggak dari luarnya karena ini adalah aspek yang akan gue bahas pertama kali yaitu adalah desainnya. Gimana? Cakep nggak? Ini namanya adalah hitam bintang bersinar. Well, kayak judul film ya. Dan ada satu varian lain dengan warna namanya perak pelangi bersinar. Well, penamaan warnanya kayak judul lagu JKT48 ya. Dan di sini Oppo menghadirkan yang namanya Oppo Glow, di mana ini membuat tampilan backdoor menjadi 100% partikel resisten dan 100% fingerprint free, serta sudah melewati 1000 kali abrasion test. Dan sebenarnya ini adalah klaim yang berani dari Oppo, tapi relatif bisa dibuktikan. Dalam kondisi tangan basah pun, fingerprint yang melekat di sini bisa mudah dibersihkan. Dan klaim dari Oppo, ini lebih tahan dari kebanyakan backcase smartphone untuk menghadapi debu dan tahan goresan yang wajar. Misalkan kalau nggak pakai case dan taruh smartphone di meja, ini nggak bikin lecet. Dan memang terbukti. So, sejauh ini hasilnya oke, tapi kondisinya normal dan nggak dibuat-buat. Misalkan seperti kondisi berikut ini. Jadi gue mengantongi smartphone-nya di celana gue dan celana gue ini kantongnya penuh dengan barang-barang yang berpotensi bisa bikin lecet backdoor dari smartphone. Ada kunci, ada gunting, ada lensa, ada YouTube silver button, dan ternyata itu nggak bisa bikin smartphone-nya lecet karena smartphone-nya ada di kantong yang berbeda. Dibuat-buat. Nah, itu adalah contoh yang dibuat-buat. Tapi kalau contoh realnya, ya misalkan ini smartphone-nya ditaruh di atas meja, nggak perlu pakai casing lagi, jadi langsung aja ditaruh meja, truk gitu, dan ini nggak lecet. Dan selama ini gue ngetes sih, gue nggak pakai case, dan ini memang sampai sekarang nggak lecet. Jadi gue mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Oppo terhadap bagian belakang dari smartphone ini. Dan kemudian, hal berikutnya yang gue bahas di sini adalah baterainya. Baterainya ini 5000 mAh dan dari hasil benchmark, ini dapat skor sekitar 20% lebih baik ketimbang rata-rata smartphone yang gue tes selama ini. Meski memang nggak sespektakuler marketing promise-nya, tapi ini hasilnya relatif bagus. Dan hasil durasi pemakaian yang relatif panjang ini ternyata masih dikombo lagi dengan pengisian daya yang ternyata relatif pendek. Smartphone ini gue tes untuk pengisian daya aktual dari low bat 14% hingga full 100% hanya makan waktu 1 jam 4 menit. Dan ini relatif cepat. Apalagi, di sini juga ada charging heat control, jadi suhu ketika charging tetap adem. Khasnya Oppo banget. Dan untuk baterai, ini adalah hal favorit gue di smartphone ini. Karena asal baterainya aman, mau ngapain juga jadinya lebih nyaman. Ya kan? Dan lagi, ada banyak pengaturan baterai di sini yang menarik, salah satunya adalah Super Night Time Standby dan Optimized Night Charging. Dan keduanya ini aktif di jam orang tidur. Dari tengah malam sampai ke pagi hari. Jadi kalau kalian nge-charge smartphone ini sebelum kalian tidur gitu ya, digeletakin di sebelah kasur, kalian colokin, dan kalian tinggal tidur, ini akan nge-charge secara normal sampai kira-kira 80% dan akan berhenti di situ, kemudian akan melanjutkan nge-charge lagi kira-kira 1 jam sebelum kalian bangun. Dan kenapa harus terhenti kayak gitu? Well, itu adalah bagian dari proteksi untuk baterainya. Jadi resiko overcharge jadi makin kecil. Dan tahu dari mana smartphone ini? Jam kita bangun itu jam berapa? Jadi smartphone ini sebenarnya merekam aktivitas jam berapa aja kita menggunakan smartphone. Jadi diasumsikan kita tidur jam sekian sampai kita menggunakan aktivitas smartphone lagi itu di jam sekian. Dan itu jadi patokan kapan kita tidur dan kita bangun. Dan ini terintegrasi sebenarnya datanya dengan Android Wellbeing yang ada di smartphone ini. Jadi selama kalian memakai smartphone Android, sebenarnya datanya itu ada di smartphone kalian.
Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu, dan ini juga berlaku ketika ini standby. Jadi kalau kalian cuma geletakin di sebelah kasur gitu ketika kalian tidur dan nggak di-charge, ini akan masuk ke mode idle ya secara otomatis, dan baterai yang terkonsumsi itu cuma sekitar 2% dari tengah malam sampai ke pagi hari. Jadi ini bagus banget. This is nice. Dan itu adalah tentang baterainya. Sekarang kita bahas hal berikutnya yang perlu kalian tahu, yaitu adalah memori di smartphone ini yang bisa di-expand. Baik memori storage maupun memori RAM-nya. Untuk storage-nya, ini punya dedicated storage 128GB dan bisa di-expand hingga 256GB. Sedangkan untuk RAM-nya ini adalah 8GB yang mendukung fitur OSWAP, hingga bisa melakukan penambahan hingga 5GB. Dan penambahan RAM ini menggunakan virtual RAM dari internal storage. Lalu, apakah penambahan RAM ini akan mempengaruhi kualitas kinerja dari storage-nya? Well, bisa dibilang nggak juga. Karena dari benchmark yang gue lakukan, ternyata nggak ada perbedaan yang signifikan antara peningkatan RAM ini. Termasuk juga kalau dinonaktifkan. Ya, sama aja. Dan kita bahas aspek berikutnya dari Oppo A95 ini. Yaitu adalah protection rating IPX4. Dan ini artinya, smartphone ini punya ketahanan untuk cipratan air secara normal. Dan untuk kategori ini, batasannya adalah tahan untuk cipratan air aja. Jadi, bukan untuk direndam atau juga bukan untuk jet spray. Karena jet spray itu punya tekanan air yang tinggi. Sedangkan kalau cipratan itu, tekanannya lemah dan bersifat aksidental atau keadaan nggak sengaja. Dan ini perlu menjadi catatan penting. Karena menurut gue, smartphone ini harusnya mendapatkan treatment yang tepat. Jadi, gue berusaha untuk memberikan informasi yang tepat juga. Lantas pertanyaannya, apakah hal ini bagus atau enggak? Well, yang namanya perlindungan udah pasti bagus. Meski memang perlindungannya ini terbatas. Kenapa perlindungannya nggak kayak flagship? Kenapa perlindungannya nggak super premium? Karena memang segmentasi smartphone-nya bukan flagship, bukan yang paling premium. Ini adalah seri A. Ini bahkan bukan seri Reno. Jadi ya, perlindungan selevel ini di seri A, menurut gue ini kategorinya udah bagus. Dan kemudian aspek terakhir yang akan gue bahas adalah aspek hiburan. Dan biasanya hiburan ada dua nih untuk smartphone. Ada streaming dan juga gaming. Untuk streaming, ini cukup memuaskan dengan layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan desain punch hole dan juga resolusi Full HD+. Dan juga ada pengaturan AI Smart Backlighting di mana brightness-nya bisa variatif dari 2 nits sampai juga 600 nits. Dan layar cakep kayak gini bikin aktivitas streaming jadi makin nyaman. Kemudian untuk gaming, ini performanya masuk kategori cukup. Dengan prosesor Snapdragon 662 dan fitur Game Focus Mode, Oppo A95 bisa kasih experience nyaman buat dipakai main game casual. Memang bukan performa terbaik untuk main game, tapi experience-nya ya bagus-bagus aja untuk casual gamer. Apalagi layarnya gede dan relatif adem ketika main game. Bahkan di kondisi high performance mode, pengaturan suhu di smartphone ini menurut gue bagus, dan gue apresiasi hal ini. Dan di luar 5 aspek utama yang tadi gue curhatin, sebenarnya masih banyak hal lain yang menarik di smartphone ini. Misalkan kameranya, 48MP ultra clear kamera dengan EIS yang bisa kasih foto dengan dynamic range yang bagus dan juga hasil video yang cukup oke. Meski lagi-lagi, secara fitur sebenarnya banyak batasannya. Misalkan, resolusi video depan dan belakang mentok di 1080p 30fps. Bahkan untuk video dengan beauty mode aktif, resolusinya turun ke 720p. Oh iya, dan lagi di sini juga ada NFC tanpa perlu ditulis di nama unitnya. Bagus kan? Dan tadi itu adalah 5 aspek tentang smartphone ini, bahkan gue kasih lebihan sedikit ya. Jadi bisa kalian pertimbangkan berdasarkan 5 aspek itu. Kalau kalian ngerasa cocok, ya berarti ini cocok buat kalian. Tapi kalau kalian nggak ngerasa cocok ya, berarti kalian nggak cocok sama smartphone ini. Simple, gampang gitu aja. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi tentang smartphone ini, silahkan cek aja link yang ada di deskripsi dari video ini. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai videonya selesai. Kemudian juga terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih yang udah nge-like videonya. Terima kasih, dan terima kasih. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!